Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirukyah oleh Jibril, datang dibacain ayat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat setelah rukyah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwasanya buhul yang diambil dari Nabi SAW, yaitu rambut dan potongan sisir beliau, diambil oleh lubab ini, dimasukkan ke dalam sumur di sukunya dia. Maka Nabi SAW keesokan paginya bangun mengajak Zubair dengan Ali radhiyallahu anhuma membongkar sumur tersebut dan menemukan buhul lalu memusnahkannya, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, Allah telah tunjukkan kepada saya di mana buhul itu. Sesungguhnya lubab mengingkatnya di sebuah batang pohon yang sangat tua dan seperti kepala syaitan. Lalu kemudian saya membebaskannya.